Hai semuanya, welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Ratu Delia, dan kalau kamu baru di sini, welcome. Di video kali ini aku bakal tutorialin ke kalian weekday versus weekend makeup. Yang weekday bakal cocok banget buat makeup sehari-hari, apalagi sekarang sebenarnya masih meeting virtual, jadi biar kalian gak pucet-pucet banget, bisa banget ngikutin weekday makeup aku. Dan yang weekend ini bakal cocok banget buat hangout sama temen, apalagi kalau hangout pastinya kita foto-foto kan, jadi itu biar kalian selalu on dan juga confident pas foto-foto saat hangout bareng teman. Semua produknya aku tutorialin dan semua produknya juga udah aku tulis dan aku kasih linknya di description box. Jadi kalau kalian mau beli langsung aja klik link di bawah ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Oke, good morning guys. Ini kita langsung aja ya, biar gak pucet-pucet amat sepanjang video. Aku langsung pakai lipstick aja. Buat yang suka work from cafe dan mau bibirnya tetap ada walaupun dipakai makan, minum atau pakai masker, bisa pakai YOU Rouge Power Lip Cream. Aku lagi pakai shade R448 yang kindness. Lihat, warna pinknya tuh fresh banget, bener-bener cakep banget. Tapi bukan pink Barbie sampai kalian kayak ini kok ngejreng banget, itu tuh enggak. Tapi dia tuh pinknya tuh bener-bener pink bagus gitu ya, pink fresh gitu. Dan aku ombre sama yang R565 Alert. Si Alert ini tuh lebih ke merah deep gitu. Nah, aku kenapa ombre? Biar ada variasi aja sih. Nah, ini dia finish looknya. Next, kita pakai primer dulu, ini biar oil control gitu. Nah, ini ada YOU Makeup Prep Smooth and Poreless Primer. Dia tuh basically buat oil control aja sih, biar nanti muka kita tuh selama seharian gak terlalu minyakan gitu. Dan dia juga ngisi pori-pori kita gitu deh, pokoknya nanti si wajah kita jadi halus. Kalian begitu aplikasiin, pasti langsung kerasa banget kayak wajah gue halus banget gitu. Ini biasanya dipakai di bagian yang suka sering banget berminyak, kayak di pipi kiri, pipi kanan, di hidung, di jidat, sama di dagu. Ikutin panduan aku aja nggak apa-apa, aku pakainya di daerah-daerah sini. Nih, pokoknya kalian harus cobain deh, habis kalian pakai si primer ini tuh kerasa banget muka kalian sehalus itu. Lanjut, ini kita pakai concealer buat nutupin beberapa bekas jerawat, karena aku sendiri ada beberapa bekas jerawat. Ini aku pakai YOU Nutriwear Complete Cover Concealer. Aku pakai shade 04 Light. Dia pokoknya tipe yang a little goes a long way gitu. Dan cara aplikasiinnya kalian bisa langsung pakai aplikatornya aja ya. Terus kalian tap-tap atau kalian aplikasiin di bagian yang mau kalian cover. Nah, ini pokoknya kalian liatin aku ya. Jadi biasanya kalau concealer emang marilah kita menunggu kayak sekitar 15 detik sampai 20 detik gitu. Biar dia kayak ngeset dulu gitu, baru habis itu kita blend. Di blendnya terserah mau pakai brush atau pakai jari, tapi khusus video ini aku bakal pakai jari ya. Dan di tap-tapnya, terutama di bagian mata, itu pelan-pelan aja nggak apa-apa, karena bagian mata itu agak rentan gitu ya. Tapi pokoknya pelan-pelan aja, karena dia juga super blendable banget sih. Di bener-bener kalian ratain pakai jari pun gampang gitu. Nih, ini aku fast forward aja ya, tap. Nah, ini dia hasilnya, kelihatan banget kan? Kalian bisa lihat mata pandanya tuh effortlessly banget ke cover pakai si concealer ini. So far sih aku suka ya. Terus dia juga bukan tipe yang nge-crack, yang bikin kering kerontang gitu tuh enggak. Dia tuh bener-bener yang kayak nempel di wajah, terus bagus, terus finishnya juga bagus gitu. Kayak nggak maksa aja gitu, say. Ini aku lanjut pakai di mata panda yang sebelahnya ya. Terus kalau misalkan khusus jerawat yang emang hitam banget, itu kalian nunggu si concealernya agak lama juga nggak apa-apa, kayak 30 detik, 40 detik. Pokoknya biar kayak dia setengah kering dulu gitu. Baru nanti habis dia setengah kering, kalian benar-benar perlahan di tap-tap atau diratain pakai jari kalian. Nah, nanti kalau misalkan udah pakai concealer, hasilnya bakal kayak gini. Menurutku sih lumayan banget ya. Ini wajah aku sebelum pakai concealer, buat aku lebih kayak lebih alive aja gitu. Habis pakai concealer, aku lanjut pakai bedak. Ini aku pakai dari YOU Nutriwear yang Airy Fit Loose Powder. Ini aku pakai shade N507 Shell Beige. Jujur ya, menurutku ini pokoknya packagingnya bagus banget gitu.
aku seharian cukup sih kayak buat kontrol minyak biar wajah aku nggak terlalu minyakan tuh pakai si loose powder ini. Terus yang aku suka lagi dia tuh kayak ringan, nggak kayak berat gitu di wajah, aku suka. Terus puffnya juga, ini kan udah ada puffnya ya, dia tuh kerasa banget sih premiumnya jujur. Pokoknya kalau misalnya aku mau touch up muka aku udah kayak minyakan dikit atau ada shine sedikit, ini bisa kayak di eliminate pakai si loose powder ini. Dan so far aku suka sih. Terus dia juga gak segede itu juga, dan yang aku suka pokoknya dia agak tipis jadi bisa masuk ke dalam makeup pouch aku. Dan lanjut kita bakal pakai alis. Aku udah sharing tutor alis, jadi bagian ini aku skip aja ya. Ada, akhirnya kita udah pakai alis. Ini lanjut, biasanya aku tinggal nge-curl eyelash aku. Biasanya sehari-hari aku gak pakai mascara, biasanya aku curl aja. Kenapa? Karena aku sering kucek-kucek mata sih, lebih ke situ. Jadi aku cuman nge-curl aja. Okay, so this is the finished look. Super easy kan? Dan menurut aku ini cocok banget buat sehari-hari dan gak ribet sama sekali. Terus hasilnya okay banget. Bisa transform wajah kita dari kayak gini yang muka bangun tidur jadi kayak gini. Sekarang kita lanjut ke look berikutnya. Nah, ini aku pakai outfit warna hitam karena black is my favorite color. Ini muka aku kembali bare face, tidak pakai apa-apa. Dan biar gak pucet-pucet banget nih, aku langsung pakai YOU Rouge Power Lip Cream yang shade Alert. Biasanya kalau misalkan di weekend aku langsung pakai dia full lips aja karena mau foto-foto kan. Biar di foto tuh aku tuh kelihatan gitu bibirnya. Langsung aja kita ke complexion. Khusus kalau misalkan mau hangout itu aku pakai cushion. Cushionnya ini YOU Nutriwear Flawless Cushion Foundation. Aku pakai shade W703 Warm Ivory. Terus kalian bisa lihat ini dia tuh bagus banget, bahkan nge-cover bekas jerawat aku. Jadi hilang. Mulku ini pokoknya coveragenya tuh medium to full ya. Walaupun coveragenya setinggi itu, mulku ini tetap ringan. Pokoknya ini salah satu cushion favorit aku juga. Ini nanti aku bakal kasih lihat kalian perbedaannya. Giveaway time. Nah, by the way, aku tuh ada cushionnya lebih. Ini tuh shade yang yellow beige W805. Swatchnya tuh kira-kira kayak gini. Kalian kalau sama join giveaway-nya gampang banget. Like video ini, terus komen di bawah mau giveaway-nya. Nanti aku bakal pilih pemenangnya dari situ ya. Umumin sekitar 7 hari setelah video ini diposting, oke? Okay? Kalian kalau mau join, pokoknya nanti aku bakal kasih si cushion W805 yellow beige ini. Good luck. Terus dia udah ada aplikatornya, dan yang aku suka lagi aplikatornya tuh ada bentuk lancip dia, jadi tuh dia tuh gak sepenuhnya bulat gitu, tapi ada bentuk lancipnya. Dan yang bentuk lancipnya ini tuh sangat memudahkan untuk aku apply di daerah mata, karena biasanya daerah mata kan agak tricky ya. Tapi ini tuh si puffnya tuh ada bagian yang lancipnya, dan aku bener-bener suka banget jujur. Sebelum aku lanjut, aku mau liatin ke kalian, ini belum pakai, tuh kalian bisa lihat. Dan ini udah pakai, dan ini finishnya bagus banget, dia kayak nempel gitu ke kulit ya, dan dia gak cracky sama sekali tuh. Bener-bener smooth, di kulit tuh smooth gitu tuh. Lihat, ini belum pakai, ini udah pakai. Nah, yang aku suka lagi dia tuh udah ada SPF 40 PA+. Ini tinggi loh ya, SPF-nya tuh tinggi. Jadi bener-bener cocok banget, apalagi kalau misalnya kita hangout beneran seharian gitu loh guys. Dan good news banget buat kalian yang acne prone skin, dia tuh ada Centella Asiatica-nya, jadi dia acne friendly. Complexion udah, nah ini kita lanjut ke bagian mata. Biasanya aku tuh pakai yang biar mata aku jadi bling-bling gitu. Nah, ini aku mau pakai eyeshadow dari YOU yang di eyeshadow palette Crystal Rose, dan aku bakal pakai shade yang starry. Si glitter bling-bling gitu, cuman menurutku nggak terlalu segitu bling-blingnya. Biasanya aku tinggal ambil aja pakai jari aku, terus aku apply ke seluruh eyelids aku. Bener-bener gampang banget deh. Udah lanjut kita nge-curl eyelash kita, dan kalau udah di-curl kita lanjut pakai mascara. Nah, ini aku maskaranya pakai YOU Lash Tension Enhancing Fiber Mascara. Pokoknya dia sesuai namanya sih, dia bagus banget kalau misalnya kalian pengen kayak manjangin bulu mata kalian gitu, biar bulu mata kalian appear lebih panjang. Nah, terus untuk inner corner aku, ini aku mau pakai semacam nge-highlight gitu. Ini aku pakai YOU Sparkling Face Palette, terus aku ambil yang highlighternya di tengah, ini shade Crown. Dan menurutku ini highlighternya cantik banget, dan so far sih match banget ya sama skin tone aku. Terus jangan lupa juga pakai dia di pipi. Yang aku suka pokoknya kalian gak usah pakai brush lain, kalian bisa pakai jari kalian aja ya. Nah, tips dari aku, kalian tuh misalkan pakai jari kalian, tapi jangan benar-benar di press banget. Jadi benar-benar kayak
make sure kalian dapat produknya di tangan kalian, ada produknya, tapi udah santai aja gitu, jangan diteken banget, asal produknya ada di tangan kalian. Highlightnya bagus banget, ini benar-benar warnanya masuk banget sih ke aku. Jadi kalau misalnya kita skin tone-nya sama, ini highlighternya bakal bagus banget buat kalian yang dari Sparkling Face Palette YOU ini. Okay, so this is the finished look untuk weekend makeup aku, dan menurut aku ini easy banget untuk di follow. Dan dia percaya deh, kalau misalkan kalian foto-foto sama teman kalian, ini juga bakal bagus banget. Muka kalian benar-benar kelihatan hidup, alive, benar-benar fresh banget. Sekali lagi, ini dia finished looknya. Okay, then that's all for today's video. Semoga video ini bermanfaat. Kalau misalkan kalian suka videonya, as always jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian yang butuh referensi makeup. Nextnya mau video apa lagi nih? Komen di bawah ya. Thank you so much for watching. I'll see you next video. Bye.